Oke guys, aku mau cerita sama kalian bagaimana aku bisa memanifestasi apartemen di lokasi yang sempurna dengan harga yang kayak nggak mungkin, tapi ini terjadi hasil dari afirmasi. Tapi sebelum aku cerita, ikut aku makan di masakan Indonesia yuk. Oke, let's go. Menunya cukup lengkap banget dari berbagai daerah di Indonesia. Aku sampai bingung nih mau pesan apa nih. Kita coba yang tahu isi dulu ya guys. So big. Ayam rempah. Lihat dong sambelnya. Oh my god. Oke guys, ini udah mau gelap sih di sini, tapi aku mau bercerita bagaimana aku bisa mendapatkan apartemen di Dubai secara effortlessly dengan afirmasi positif. Jadi aku kayak sempet frustasi gitu kan, karena susah nih nemu apartemen di lokasi yang bagus dengan budget yang aku mau gitu kan. Rata-rata tuh guys, apartemen di Dubai sekitar kayak 30 juta sampai 50 juta per bulannya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Aku bener-bener frustasi banget guys. Aku nggak nemu di mana-mana. Aku browsing di Airbnb, di Agoda, di Facebook, semua platform nggak nemu. Rata-rata sekitar 30 sampai 50 juta. Sampai pada akhirnya aku kayak relax, aku kayak tarik nafas buang. Dan di situ aku bilang kayak enggak kok. Aku relax aja karena mendapatkan yang aku mau itu gampang. Aku bisa mendapatkan apartemen dengan mudahnya. There is nothing to worry about. Everything is fine. Aku bener-bener guys melakukan afirmasi positif itu hanya dalam waktu 2 hari doang. Karena posisinya di tempatku yang kemarin itu lokasinya jauh guys. Harganya juga nggak masuk akal. Kemana-mana jauh, taksinya mahal banget. Sekali jalan bisa 400.000. Dan aku cuma punya waktu tinggal 4 hari lagi buat check out dari tempat yang kemarin. Makanya aku sempet frustasi, aku sempet kayak stres gitu kan. Oke, aku sambil kayak meditasi, aku scripting. Aku scripting nggak ya? Kayaknya nggak sih, aku cuma afirmasi positif dengan meditasi aja. Tapi pas meditasi aku nggak mikirin apartemennya, enggak. Jadi aku cuman apa ya, bikin diriku relax gitu loh, ngerti kan? Nah, setelah aku afirmasi positif sambil nyetrika tuh, aku inget banget sambil packing nyetrika aku bilang, attracting new apartment is really easy, aku bilang gitu. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Malam-malamnya temenku yang kerja di Dubai, dia ngirim link screenshot kayak dapat dari Facebook group untuk apartemen gitu di daerah Marina, which is Marina tuh terkenal mahal banget karena wilayah turis gitu kan. Dia bilang, "Kak, coba hubungin orang ini, dia lagi buka iklan gitu." Akhirnya aku hubungin dan kalian tahu apa yang terjadi? Singkat cerita, aku sempat update di Instagram. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram, please follow Tresnany. Singkat cerita, aku visit apartemennya dan aku cocok. Kalian tahu berapa harganya? 4.000 dirham di daerah Marina, sampingnya metro station. Jadi kayak ini lokasi bagus banget, bener-bener di depan metro station Marina lagi. Terus kayak nggak mungkin sih nih, gila. 4.000 dirham tuh kalau dirupiahin sekitar kayak 17 juta gitu loh. Aku langsung gercep, aku langsung ngeliat malam itu juga. Kata si abang-abang itu bilang, kalau kamu mau lihat malam ini, karena banyak banget yang mau lihat gitu. Banyak banget yang mau bentar, aku kok takut tasku diambil orang ya. Karena ramai banget di sini. Bentar guys, jangan kemana-mana. Oke, aman guys, tasku ada di sini ya. Tadi aku tinggal. Singkat cerita, kata abangnya tuh gini, kalau kamu emang mau di sini cepet-cepetan karena banyak banget yang emang pengen visit gitu. Nah, ini guys sumpah, aku ngerasa lagi dituntun sama universe. Karena di malam si abangnya nyuruh aku visit apartemen, aku juga diundang sama Master Sri Akarsana untuk datang ke studionya bikin video collab. Terus kata si abang apartemennya bilang gini, ya udah mana yang lebih penting, acara kamu atau visit apartemen? Waduh, dua-duanya penting nih bunda, aku bingung. gimana ya, dua-duanya penting aku bilang. Tapi waktu itu aku milih event sama Master Sri kan, dan kalian tahu apa yang terjadi? Aku pesen taksi, setengah jam nggak dapat-dapat, dan aku telat. Janjiannya jam 7, sampai jam 7 aku belum dapat taksi. Aku WA asistennya Master Sri, aku bilang, "Sorry aku nggak dapat taksi, bisa nggak kalau aku telat bla 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 atau mau diundur ke lain hari?" Dan kata asistennya bilang, "Oke, nggak apa-apa kok, it's happen, mungkin kita bisa lakukan di hari yang lain." Dan di situ aku langsung ngabarin abang apartemennya, aku bilang, "Aku kesana ya, aku cancel sama yang ini." Dan pas aku kesana malam itu juga aku langsung deal di apartemen itu. Jadi kayak everything is connected gitu loh. Mungkin aku disuruh sama yang di atas untuk visit apartemen dulu. Kalau aku nggak cepet-cepet ya aku akan keduluan sama yang lain gitu loh. Alhamdulillah aku dapet, dan aku akan tunjukin sama kalian apartemennya. 4.000 dirham, udah everything, wifi, di lokasi yang sempurna, banyak supermarket gede banget, banyak tempat makanan, deket mau kemana-mana, deket stasiun. Jadi kayak seneng banget guys. Jadi buat kalian yang lagi praktek positive affirmation, terus lakukan dari yang kayaknya nggak mungkin, tapi it's happening. Ucapan kalian tuh sangat powerful guys. Sebenarnya banyak yang aku mau ceritain, bukan cuma soal apartemen, dari hal-hal yang kayaknya nggak mungkin tapi ini menjadi kenyataan, nanti di next video ya. Termasuk soal pesawat. Kamu harus denger sih, soal pesawat ini kayaknya nggak mungkin tapi menjadi kenyataan. Next video. Dan sekarang aku mau kasih pesan buat teman-teman semua yang lagi praktek law of attraction, entah itu afirmasi, scripting, terus apa lagi? Bentar, ada yang cakep lewat guys. Apalagi meditasi gitu kan. Terus lakukan, karena kita nggak ada yang pernah tahu. Kamu lakukan tapi juga pasrah, biarkan yang di atas mencari jalan buat kamu. Oke, ngerti kan maksud aku? Jadi, meskipun posisi kamu lagi panik, kamu tarik nafas. Buang. 3 kali, kamu langsung positive affirmation. Enggak kok, aku percaya semuanya gampang. Aku percaya aku bisa mendapatkannya, apartemen dengan mudah. Aku tahu. Ngerti kan? Di-switch kayak gitu. Jangan kamu terusan kayak panik, kayak frustasi. Kayak, aduh gimana. Aduh, kayaknya susah nih, emang susah nih. Gak mungkin. Jangan kayak gitu guys. Karena, I'm telling you, miracle is real. Keajaiban tuh bener-bener nyata. Oke, aku mau pulang dulu ke apartemen. Kita lanjut lagi ngobrol. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye.